Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali lagi kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda sesuatu topik yang menarik. Ya, sebelum itu saya ingin perkenalkan diri saya lagi. Saya Zainal bin Abdul Rahman, lebih dikenali sebagai Dance Technique kalau di dunia online ya. Siapa yang dah pernah follow saya mungkin telah tahu kebanyakan saya berkongsi tentang benda-benda baik, kata-kata motivasi, quote-quote dalam bahasa English dan bahasa Melayu, kadang-kadang benda-benda dakwah, benda-benda yang lebih kepada kebaikan dan motivasi ya. So pada kali ini saya akan berkongsi dengan anda apa yang timbul di idea tiba-tiba datang pada malam ini yang amat menarik. Saya ingin berkongsi kepada anda berkaitan dengan dream killer. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai dream killer, atau dalam bahasa Melayu iaitu pembunuh impian ya. Maksudnya di sini kebanyakan kita berimpian besar, kita ada cita-cita, kita ada idea, kita ada benda-benda yang kita impikan, tetapi kesemuanya itu kadang-kadang terkubur atau terhenti di situ sahaja. Sebab apa? Sebab itulah saya ingin berkongsi dengan anda yang disebut sebagai dream killer, iaitu pembunuh impian kita, pembunuh mimpi kita, benda yang kita telah yang telah kita idamkan, yang telah kita inginkan, yang telah kita impikan dalam hidup kita, tetapi semuanya terkubur atau hilang seperti itu sahaja. Sebelum itu kita bersemangat sangat, bersemangat memiliki banyak idea, berimpian, telah merancang itu dan ini, tetapi akhirnya tidak ke mana juga. Sebab-sebab disebabkan oleh dream killer tersebut. Kebanyakan pembunuh impian kita atau pembunuh atau dream killer ini kebanyakan adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, terutamanya ya. Yang pertama kadang-kadang daripada family kita, daripada ahli keluarga kita, yang terdekat saudara mara kita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita memberi pendapat atau memberi idea kita atau planning kita, planning ke depan kita dalam jangka terdekat atau jangka panjang. Tapi kebanyakan mereka memandang rendah, tidak memberi support, dukungan terhadap idea-idea kita. Contohnya kita plan, kita nak buat itu, kita nak buat ini, tetapi mereka mengeluarkan kata-kata, tak mungkinlah, mustahil, mustahil, tidak mungkin. Mungkin mereka mengatakan hangat-hangat teh ayam dan benda itu mungkin susah untuk dilaksanakan. Jadi anda akan merasa down disebabkan oleh kata-kata tersebut. Jadi apa yang telah anda plan, anda memiliki impian yang tinggi, cita-cita yang tinggi, tiba-tiba anda rasa anda tak, tiba-tiba rasa down disebabkan oleh kata-kata tersebut. Sebab seharusnya mereka yang memberi support atau dukungan, tetapi malah mereka yang mendownkan anda. Ya. Yang kedua, orang yang kebanyakan merupakan dream killer atau pembunuh impian kita adalah sahabat-sahabat kita, rakan-rakan dekat kita yang mengenali kita lebih dekat. Mereka ini sebenarnya yang membunuh impian kita ya. Ini berlaku kepada diri saya sendiri. Contohnya, saya ingin membuat live yang berkongsi kepada anda. Ada sahabat yang ketawa mengatakan bahawa ada yang nak lihat, ada yang nak like, ada yang nak share ke, ada subscriber ke. Inilah persoalan-persoalan yang telah dikeluarkan oleh sahabat saya yang negatif ya. Tetapi bagi saya di sini bukan sesuatu benda yang mendamkan diri saya, sebab saya telah memiliki motivasi yang tinggi. Saya percaya kepada diri saya sendiri, memiliki self-esteem yang tinggi. Dan saya yakin saya boleh buat. Dan saya ingin mencuba. Sebabkan kita berkongsi benda yang baik, kita berkongsi kebaikan, dan kita ingin merubah diri kita daripada kita tidak mampu kepada kita mampu. Dan insyaAllah kita akan berjaya disebabkan oleh diri kita sendiri, bukan disebabkan oleh kata-kata mereka yang mendorong kita atau yang mendamkan kita ya.
itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Ya. Kita bukan nak mengharapkan like, share dan sebagainya. Itu bukan saya punya impian. Tapi kalau anda berkongsi, alhamdulillah, sebab kita memang niat kita adalah nak berkongsikan kebaikan kepada sahabat-sahabat kita lain. Mungkin kita tidak memerlukan, tetapi mungkin bagi orang saat down, tiba-tiba melihat perkongsian kita, bertambahlah semangat. Rupa-rupanya ada orang yang berkongsi pengalaman, berkongsi idea, dan mereka kembali kepada lebih termotivasi sebabkan oleh perkongsian kita. Ya, sebab kita tidak tahu mungkin apa yang kita share ini bermanfaat kepada orang lain. Dan kita kena ingat, kadang-kadang benda ini boleh membangkitkan semangat seseorang, dan ia merupakan satu amal ibadah kepada diri kita. Ya, kita boleh meraih pahala, kita berkongsi kebaikan tanpa mengharap apa-apa. Ya. Okay, yang itulah yang merupakan dream killer yang paling kuat adalah sahabat-sahabat kita, orang-orang yang terdekat. Kadang-kadang mereka mengatakan bahwa mustahillah idea anda, tidak mungkin, tak adalah orang buat macam itu, anda mungkin akan gagal. Dan mereka akan mengatakan bahwa kita ini mungkin tidak akan berjaya atau akan gagal disebabkan oleh mungkin mereka lihat kita ini hangat-hangat tai ayam, eh? Tetapi jangan disebabkan oleh lingkungan kita, sahabat-sahabat kita yang mendown-downkan kita, ya. Kita harus mengerjakan impian kita sendiri. With or without them, we are still ourselves. Bermaksudnya kita tetap menjadi diri kita sendiri. Ada mereka atau tanpa mereka, kita tetap menjadi diri kita sendiri, ya. Guys, okay. Kita kadang-kadang kebanyakan kita memiliki idea-idea yang bernas, idea-idea yang hebat. Kita banyak-banyak idea tiba-tiba datang ilham. Tetapi kebanyakan kita memendam idea-idea hebat tersebut, ya. Sebab kebanyakan idea-idea, macam saya sendiri, banyak sangat idea, banyak sangat idea yang datang. Tetapi idea hanya tinggal idea disebabkan kita hanya bercakap tapi tak ada tindakan. Sebenarnya idea-idea itu hebat. Terus terang saya berkata, banyak idea-idea yang saya lontarkan kepada diri saya ternyata telah dilaksanakan pada masa sekarang. Idea-idea tersebut yang telah saya fikirkan berapa tahun yang lepas, 5 tahun yang lepas, tiba-tiba pada saat ini pada tahun sebelumnya itu telah dilakukan oleh orang lain. Sebab kita anggap itu adalah satu yang mustahil, ya. Ya guys, tapi sebab itu jangan kita memandang rendah kepada idea-idea kita walaupun dianggap kecil. Zaman sekarang disebabkan oleh kehebatan internet, teknologi, semua-semua menjadi begitu mudah dan pantas. Ya. Oleh itu, idea-idea anda jangan dipendamkan. Contohnya saya ingin membuat video live, saya ingin berkongsi pengalaman saya, ilmu yang saya ada. Saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat semua, apa yang saya tahu. Mungkin ada yang saya tahu dan mungkin ada yang saya tak tahu daripada anda, anda boleh berkongsi dengan saya. Ya. Sebab itulah tujuan kita, kita berkongsi benda-benda yang baik, jangan benda-benda yang negatif. Ya. Kita nak attract benda-benda yang positif, kita tak nak benda-benda yang negatif. Termasuk diri saya, saya share benda-benda yang positif sebenarnya untuk diri saya. Ya, contohnya dekat Facebook, saya share kata-kata semangat, kata-kata motivasi, video-video yang baik. Sebenarnya untuk diri saya sendiri. Jadi saya post benda yang baik, apabila saya baca, ternyata itu terkena kepada diri saya, dan apabila benda yang baik, saya akan jadi lebih termotivasi, lebih positif, guys. Itu yang kita nak. Bukan kerana saja-saja kita nak post, sebab sebenarnya apabila benda yang baik itu adalah tempias kepada diri kita. Apa yang kita post sebenarnya itu mencerminkan diri kita, ya. Ya guys, kalau kita asyik post benda-benda negatif, itu yang membuat kita down, dan apa yang kita post itu sebenarnya mencerminkan diri kita, ya. Hati-hati guys, jangan share benda yang tak ada faedah. Dan yang paling penting, saya khawatir apabila anda kata suatu saat kita tak ada, kita dah pergi, dalam bahasa kita yang lebih direct, apabila kita dah meninggal, tapi bagaimana Facebook kita semua masih boleh dilihat, ditonton oleh sahabat-sahabat kita yang lain? Kita nak delete dah tak boleh.
sebab hanya kita yang tahu yang palsu. Tapi kena ingat, apa yang kita post itu kita menuaikan tetap mendapat apa dosa, kita tetap berjalan ya, sebab orang melihat kita. Kita mengumpat, kita post benda yang tak baik, benda yang menedahkan aurat dan sebagainya. Kita kena hati-hati. Anda kata kita tak ada, kita tak boleh delete. Kita akan tetap menuaikan dosa-dosa tersebut. Kena ingat. Guys, okay? Pastikan kita post-post benda yang baik, kita boleh memotivasikan diri orang. Memang bagus. Memang boleh, tak salah. Itu memang personal kita, personal Facebook kita, social media kita. Tetapi pastikan apa yang kita share itu adalah yang baik-baik ya. Apabila saya scroll-scroll dekat saya punya feeds, saya boleh menilai siapa anda hanya melalui posting anda di Facebook anda, Instagram anda dan sebagainya. Begitu mudah. Tak perlu nak mengenali anda direct, hanya melalui social media anda, saya boleh tahu siapa diri anda yang sebenar, identiti anda. Dari situ kalau orang yang belajar psikologi, mereka akan tahu mengenali personality seseorang melalui social media. Alright? So dan seterusnya, pastikan kita sentiasa berada di lingkungan yang positif, jauhkan diri kita daripada lingkungan yang negatif. Untuk mengenali diri seseorang, kita lihat seseorang itu, untuk mengenali beliau, kita lihat siapa sahabat mereka, buku apa yang mereka baca. Kalau kita nak mengenali seseorang melalui dua perkara tersebut, sudah cukup ya. Kalau kita lihat seseorang, contohnya kita di lingkungan kerja, kebanyakan sahabat-sahabat kita semua melakukan benda-benda yang sama, stagnan, tak ada perubahan dalam hidup, hanya merasa selesa dengan keadaan yang ada, tak ingin berubah, tak ingin membuat perubahan. Jadi kalau anda terjebak dalam lingkungan tersebut, anda juga akan secara tak langsung ya, tanpa kita sedari, kita akan menjadi seperti mereka juga, seperti biasa-biasa. Jadi kalau untuk menjadi hebat, pastikan kita bercampur dengan sahabat-sahabat yang positif, yang sentiasa memikirkan tentang masa depan, yang memiliki planning ke depan. Sahabat-sahabat seperti ini yang kita nak cari. Bukan sahabat yang asyik-asyik komplain pasal kerja, pasal kehidupan, gaji tak cukup, tentang kerajaan dan sebagainya. Komplain tentang hidup saja. Kita tak nak sahabat seperti itu. Kerana mereka lah akan menjadi virus-virus terhadap diri kita. Sebab tanpa kita sedari, sebenarnya kita yang terdedah kepada lingkungan yang negatif, impact tersebut akan terkena kepada diri kita sendiri ya. Selain itu kita kena baca buku-buku motivasi. Sebab buku motivasi, dari situlah kita mendapat ilmu ya. Termasuk saya sendiri, saya suka membaca buku. Hobi saya memang setiap bulan saya akan membeli buku, membaca buku. Dari situlah sebenarnya ilmu kita semakin bertambah. Kalau nak pergi seminar kadang-kadang jauh dan sebagainya, tak ada masa, mahal dan sebagainya. Tapi kalau membeli buku, kita labung untuk diri kita, murah, why not? Dan kita mendapat benda yang baru. Benda yang kita tak minat, benda yang kita tak tahu. Jadi membaca buku, banyak benda yang kita akan tahu. Sebab itu membaca buku juga satu aspek yang sangat penting. We have to invest in ourselves. Pelaburan yang paling penting adalah terhadap diri kita. Knowledge, ilmu. Kalau kita ada peluang, ada rezeki lebih, why not kita pergi seminar, pergi kelas-kelas internet marketing, pergi kursus technical, belajar culinary dan sebagainya. Yang penting dapat improve skill kita. Hey guys, okay. Yang lain disebabkan kita, yang membunuh impian kita adalah disebabkan oleh tiada desakan dalam hidup kita. Maksudnya kita berasa tak ada pressure, kita rasa selesa dengan kerja kita, kita selesa dengan apa yang kita, aktiviti seharian kita. So bagi kita cukuplah seperti ini. Tak perlu nak struggle lagi lah, cukuplah dengan redo dengan apa yang ada, cukup. Jadi ini disebabkan oleh kalau orang yang merasa selesa, jadi mereka berada di comfort zone. Ini yang menyebabkan mereka
tak ada kemahuan untuk merubah diri sendiri, tak ingin jauh daripada berasa terlalu senang, selesa dengan keadaan semasa. Jadi mereka tak ada mengambil inisiatif untuk merubah diri sendiri sebab mereka dah merasa selesa, ya. Ini yang kita tak nak berlaku pada diri kita. We have to go out from our comfort zone, mencuba sesuatu yang baru, adventure dan sebagainya, baru kita terdedah kepada benda-benda yang baru, ya. Sebenarnya kita ini dalam bahasa Inggeris istilahnya we are fear of our own shadow. Kita sebenarnya kita takut kepada bayang-bayang kita sendiri. Kita selalu berfikir ini kita mungkin tak mampu, tak boleh dan sebagainya. Sebenarnya diri kita sendiri yang menentukan kemampuan kita, kelemahan kita sendiri. Walaupun orang lain memberi kata-kata yang negatif, tapi sebenarnya diri kita yang menentukan diri kita. Kadang-kadang kita mampu, kita tahu kemampuan kita, tapi kita rasa was-was, kita rasa ragu-ragu, boleh ke saya buat, adakah saya mampu, susahlah dan sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya yang membuatkan impian-impian kita jadi down, terhapus, disebabkan oleh diri kita sendiri, kata hati kita. Jadi sebenarnya kata-kata ini sebenarnya yang menyebabkan diri kita down, ya. Kata-kata yang negatif, kata-kata diri kita sendiri sebenarnya yang menentukan pribadi kita sendiri, ya. Contohnya saya tak boleh, susahlah, tak ada modal lah, boleh ke, kata-kata negatif seperti inilah yang menyebabkan kita susah, agak sukar untuk progres, untuk maju ke depan, ya. Right? So yang terakhir sekali, make noise with your action, not your words. Make noise with your action, not your words. Maksudnya kita bertindak, kita melakukan, kita bertindak, kita take action. Jangan banyak cakap. Biasa orang akan lihat apabila kita berjaya, baru orang akan melihat kita. Oh, ini kawan saya. Biarlah kejayaan anda yang berbicara. Itu maksudnya, ya. Daripada kita bercakap lebih tapi tak bertindak, kita takkan melihat hasilnya. Kita takkan dapat result. Disebabkan kita hanya berangan-angan, bercita-cita tapi tak ada tindakan. Adalah lebih baik kalau kita bertindak perlahan, biar perlahan tapi pasti. Ini lebih penting. Tanpa banyak bercakap, kita hanya bertindak dan pastikan di penghujungnya kita akan mendapat hasilnya. Percayalah apa yang saya cakap, akan terbukti kepada diri anda, ya. Alright, so guys, stop complaining about your life, fix it, okay? Kalau kita asyik complain, mengadu nasib kita yang tak baik, seperti saya cakap pada video sebelumnya, asyik mengeluh tentang latar belakang pendidikan kita, sekolah tak tinggi, susah, takkan berjaya di dunia nyata, susah nak cari kerja. Kita asyik komplain latar belakang kita, keluarga kita ni daripada keluarga yang miskin. Guys, please, jangan bagi alasan yang seperti ini lagi, ya guys. Sebab kebanyakan orang yang berjaya, kebanyakan yang memang daripada latar belakang keluarga yang susah. Kalau kita lihat orang sharing tentang kisah kejayaan, sama, tak ada bezanya. Jadi mereka berjaya disebabkan oleh desakan hidup yang membuat mereka termotivasi, bukan satu penghalang untuk berjaya. Itu yang sebenarnya. Anda kata anda terlahir ditakdirkan dalam keluarga yang berjaya, anda mungkin merasa selesa dan anda takkan mungkin mengambil tindakan untuk upgrade diri anda sendiri, ya. Jadi itu merupakan satu cobaan, dugaan. Sebenarnya itu adalah sesuatu pendorong kepada anda untuk berjaya. Okay, guys, kalau kita ditakdirkan lahir dalam keluarga yang susah, keluarga yang miskin, itu bukan pilihan kita, guys. Itu telah ditakdirkan.
Contohnya diri saya, Zainal bin Abdul Rahman. Zainal bin Abdul Rahman itu telah ditetapkan. Saya tak ada pilihan nak memilih siapa ayah saya. Saya lahir daripada ibu anak orang kaya, anak orang miskin. Itu bukan pilihan saya. Itulah ditakdirkan oleh Allah takdir. Right? Tetapi saya telah diberi pilihan, kita telah diberi pilihan untuk menentukan nasib hidup kita ke depan. Guys, kita diberi pilihan untuk menentukan nasib diri kita. Andai kata anda dilahir di keluarga yang miskin, tetapi anda meninggal, mati dalam keadaan yang miskin, adakah anda nak salahkan latar belakang keluarga anda? Tidak. Itu adalah pilihan anda sendiri. Right? Takde anda lahir dari keluarga miskin, itu bukan pilihan anda. Anda tak boleh buat apa-apa. Tetapi anda mempunyai pilihan untuk menentukan nasib anda berjaya atau tidak. Sebab itu adalah pilihan anda sendiri. Anda masih ada peluang, anda ada pilihan. Right? So stop complaining. Okay? Saya harap anda faham apa yang saya sampaikan. Sebab saya asyik mendengar keluhan-keluhan daripada sahabat tentang kisah hidup yang susah dan sebagainya. Guys, itu bukan alasan bagi saya. Bagi saya itu adalah pendorong. Kalau saya nak share tentang hidup saya, tak habis. Banyak masalah, banyak negatif. Tapi itu bukan satu penghalang kepada diri saya. Yakinlah guys, makin kuat anda diuji, sebenarnya Allah nak mengangkat martabat hidup anda. Allah nak mengangkat anda. Orang yang hebat-hebat saja yang diuji guys, bukan orang-orang yang selesa. Kalau kita lihat sejarah, sejarah manusia daripada kisah para nabi, semua telah diuji, semuanya diuji. Kita tidak cukup kita mengatakan bahawa kita ini beriman tanpa kita diuji guys. Begitu juga dalam dengan hidup kita ya. Okay, so pastikan anda selepas ini anda sentiasa berfikiran positif. Biarkan anda yang menentukan impian hidup anda. Let you build your own dream. Abaikan semua yang membunuh impian anda, all the dream killers. Biar yang pembunuh impian anda itu semua kita tolak ke tepi. Kita master your mind, design your own destiny. Maksudnya kuasai diri anda, anda yang menentukan nasib hidup anda yang ke depan. Itu buku, salah satu buku yang saya baca daripada Adam Koo 2006. Saya pernah beli. Itulah yang membuat saya termotivasi. Master your mind, design your own destiny. Sebenarnya anda yang menentukan nasib hidup anda, right? Bukan lingkungan. Okay? So stop complaining about your life, guys. Take action. Don't just talk. No action, talk only. Pastikan anda membuat tindakan, mengambil keputusan anda yang betul. Sebab hidup ini anda, percayalah guys, anda susah, tak ada orang yang boleh tolong anda guys. Walaupun ahli keluarga anda, orang tua anda, rakan-rakan anda, tak ada yang mampu untuk merubah nasib hidup anda melainkan diri anda sendiri. So please take action, learn something new. Okay, alright guys. So saya rasa sampai di sini, apa yang baik itu datang daripada Allah dan apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri sebagai insan yang lemah. Alright? So pastikan please follow, kalau perlu follow saya kalau ingin saya berkongsi lagi. Alright guys, share, like, subscribe. Saya ada social media, saya ada YouTube, saya ada Instagram, saya ada Twitter, Facebook personal, ada Facebook page. Please like guys and share. Sebab share ini semuanya free. Ya, mungkin bagi kita tak ada apa-apa, tapi bagi orang lain mungkin bernilai. So share, kalau benda yang baik kita dapat pahala, alright, dan orang lain mendapat manfaat. Jadikanlah ia sebagai amal jariah untuk diri kita sendiri, guys. Alright, kita berjumpa lagi di sesi seterusnya. So terima kasih atas masa yang telah anda luangkan. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.